Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a fi ummi fi darihi. Wasbir tasabbat wa tiyanna bi ghayratin. A'rid anil balghati anil malghati jud takram. Wasbir sabarlah engkau, tazahad zuhudlah engkau, wa'tiyan nabi ghairatin datanglah engkau dengan cemburu. A'rid anil malghati berpalinglah engkau dari orang bodoh yang berkata kotor. Jud takram sungguh-sungguhlah engkau. Dermawanlah engkau. Dermawanlah engkau. Niscaya engkau mulia. Zakarona zimu fi hazal baiti khamsa syu'abin. Menyebutkan oleh penyusun bait syair fi hadzal bait pada ini bait khamsa syu'abin akan lima cabang iman. Fa yuqalu bil adfi ala ma sabaq, maka dikatakan dengan atau atas apa yang telah lalu. Wa syu'batu sabaquna asabru ala ta'ati hatta yu'addiya. Wasyuk batu dan cabang iman as-sab'una yang ke-70 adalah as-sabru sabar ala ta'ati atas segala ketaatan. Sabar atas segala ketaatan hatta yu'addiya. Sampai ia menunaikan ketaatan itu. Jadi menunaikan ketaatan diperlukan sabar. Salat subuh lagi asik tidur sabar bangun. Sholat zuhur ya, lakukan sabar. Sholat asar sabar. Sholat maghrib sabar. Sholat isya sabar. Bangun malam yang sunat sunat. Bangun malam kita kerjain sabar. Sholat isra sabar. Sholat duha sabar. Salat awabin kita kerjain sabar. Salat rawatib qabliyah ba'diyah sabar. Zikir pagi sore karena Rasul melakukan itu kita pun melakukan demi cinta sama Rasul. Kita lakukan sabar. Sabar. Baca Quran walaupun sedikit setiap hari satu ayat bang, atau yang bagus ya awal baca Quran
awal siang, akhir siang, awal malam, akhir malam. Sedikit-sedikit bacanya. Sama puasa Senin Khamis, sama sabar, kita kerjain sabar. Nanti kalau lakukan itu, kita sabar, sabar, takarram, akan jadi mulia. Tatakarram, kau akan jadi mulia. Wa 'alal musibati dunyawiyati, dan sabar atas musibah duniawi. Sabar. Duit hilang, duit hilang pok, atau badan kita sakit, sabar. Atau keadaan kita hidup, ya, gak punya duit, mau itu sabar. Punya bini, punya anak, sabar. Urusan apa semua di masyarakat, sabar. Kerjain, sabar. Urusan dunia, sabar. Biar lurus, jangan sampai kagak lurus. Jangan sampai lurus, sabar, sabar. Kalau sampai kita melakukan kemaksiatan, sampai kita belok daripada rel agama Allah, berarti kita enggak sabar. Nah, kalau enggak sabar berarti apa? Ulang lagi ujiannya. Ibarat kita kuliah, ya. Kuliah S, ya, S2. Terus gagal. Berarti kita di DO yang kemarin. Ulang lagi dari awal. Capek lagi, biaya lagi, waktu lagi. Jadi ketika kita diuji, biar sabar, biar lulus, biar lulus. Ikutin kaedah agama, harus apa, harus bagaimana. Sabar, capek, emang capek, susah, sakit, emang sakit, lelah, emang lelah. Sabar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi itu makanya inna ma'al usri yusra, bersama. Makanya ma'a bukan ba'da. Ma'a artinya apa? Selalu ada. Selalu ada. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Insyaallah. Wa anil maksiati hatta la yaqa'a fiha, dan daripada maksiat sehingga ia tidak jatuh di dalam maksiat. Sabar. Sabar sehingga enggak jatuh dalam maksiat. Berarti kalau dia maksiat berarti enggak sabar. Enggak lulus gitu. Jangan dikerjain maksiat, jangan. Jangan. Enggak lulus. Berarti apa? Ujiannya ulang lagi, di her lagi. Ya kalau di dunia enak di her lagi itu ya, ujian. Tapi kalau sama Allah gimana? Aturan kita ingin dijanjikan pangkat yang tinggi, enggak jadi. Maqam mahmuda, enggak jadi. Jadi biar lulus, biar lulus. Wa ala umurin nasi bi alla yukafi'ahum ala ma asa'u, dan atas perkara-perkara manusia dengan bahwa ia tidak balas mereka atas apa yang mereka berbuat jahat. Mereka berbuat jahat sama kita, dan maafin aja. Sakit emang sakit, biarin kita sampai keluar duit puluhan juta, ntar Allah yang ganti.
duit mah ya ntar ada lagi tuh duit ada lagi ntar. Tuh habis duit kita tuh segitu, besok ada lagi duit datang. Kalau kita yakinnya sama Allah, kecuali yakinnya sama duit, ya duit lah. Hilang duit, hilang aja semuanya. Tapi kalau kita yakinnya sama Allah, duitnya habis, ada lagi, Allah kasih lagi. Namanya juga diuji, kalau diuji kan berarti kan udah disiapin semuanya. Jadi jangan dibalas orang berbuat jahat sama kita. Walaupun dibolehkan kita balas satu balas satu, dua balas dua, tapi kan kebanyakan orang kalau balas kebanyakan balas. Jadi kalau begitu maafin aja udah. Wa ya tamilalakum, dan ia tambah kepada mereka, tambah tahan. Wa ya'fu anhum, maafkan mereka, maaf. Kalau ketemu senyum. Nanti jahat banget sama kita. Kalau kita dijahatin seperti itu. Kecuali sesuatu yang ya, menyangkut agama. Kita marah karena Allah. Kita umpama tanah kita mau diambil, pesantren kita atau apa gitu. Ah, kita marah boleh. Marahnya karena Allah. Masjid kita mau diapain, marah kita, marah karena Allah. Kalau begitu biarin aja enggak apa-apa diambil. Bodoh namanya kita. Tanggung jawab nanti di akhirat. Kita bisa enggak mau berbuat, kita namanya dikasih amanah. Kalau begitu harus marah. Kalau kita dikatain atau baru apa, itu mah ya maafin aja, kecil itu. Qala Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam Ihya, wasabru darbani, sabar itu terbagi dua. Ahaduhuma, satu daripada yang dua, badani badan. Kata hamuli lil masyaqi bil badani, seperti menanggung bagi masyarakat dengan badan. Menanggung bagi masyarakat dengan badan, menanggung masyarakat. Maksudnya tabah kepada ya, kesusahan di badan, tabah. Sama sakit berarti ini. Sakit tabah. Oh, dalam mazhab kita Syafi'i, kalau orang sakit dia sabar. Ya, sabar enggak sabar ya, dosanya hilang. Kalau dia sabar, nah, dikasih pahala. Masya Allah. Sabar. Emang yang paling berat adalah sabar atas bala, itu paling berat. Makanya kalau berhasil, Allah luar biasa. Wa huwa imma bil fi'li, dan dia itu ada kalanya dengan perbuatan bil fi'li. Kata'atil a'mal syaqi minal ibadati wa ghairiha, seperti melakukan segala amal yang masyaqqat, yang sulit daripada ibadah-ibadah dan lainnya. Wa imma bil ihtimali, dan ada kalanya dengan ya saat tabah kasobri, ya seperti sabar ala darbi syadidi, atas pukulan yang sangat. Wal maradil azim, sakit yang besar, berat, sakit yang berat. Saya dulu punya saudara ya, masih saudara mah agak jauh saudara. Itu di rumah sakit sampai tahunan. Artinya pulang pergi sih, kadang dia pulang pergi, kadang di rumah, ada yang pernah di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Di rumah sakit aja, tinggal di rumah sakit aja. Badannya tinggal kulit sama tulang. Tinggal kulit sama tulang.
keluarga udah pasrah udah. Ya, lah mati dah udah. Tapi hidup juga alhamdulillah. Yang saya heran kok duitnya ada aja itu. Padahal tuh sampai berapa tahun dia sakit, enggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah sembuh deh. Tinggal kulit sama tulang doang, perempuan. Dulu saya masih anak muda, belum nikah. Saking lamanya dia sakit, udah sembuh. Karena saking lamanya di tempat tidur aja. Perempuan dia. Di tempat tidur aja. Udah sembuh karena saking lamanya sakit, akhirnya Pak, kaku karena tidur aja. Jadi badannya kecil, udah kaku aja udah. Akhirnya Pak, diobatin lagi, udah sembuh diobatin lagi. Karena udah di tempat tidur aja. Udah di tempat tidur aja begini aja. Akhirnya panggil aku puntur. Supaya bisa bergerak. Masya Allah, luar biasa itu ujian keluarganya. Tahunan itu. Udah sembuh, tapi diobatin. Kenapa bisa begitu? Karena kelamaan di tempat tidur, gak bisa bergerak. Udah kayak nenek-nenek, Pak. Padahal masih perawan. Keluarganya sabar banget, sabar. Dia sembuh, gantian emaknya sakit. Lama sekali sakitnya, luar biasa. Emaknya sembuh, gantian lagi babanya sakit. Bertahun-tahun itu saya perhatiin itu. Sembuh babanya, emaknya lagi sakit. Ya, sembuh emaknya, babanya lagi sakit. Enggak pernah enggak ngasuh-ngasuh. Babanya sembuh, emaknya lagi sakit. Sakit sampai meninggal dunia. Enggak sembuh-sembuh, Pak. Begitu terus sakit. Terus enggak lama lagi babanya sakit sampai meninggal dunia. Allahu Akbar. Selesai dah tuh. Saya perhatiin banget itu. Itu kesabaran. Bermodalkan sabar. Sabar. Allah sayang. Diampunin dosanya. Kalau dia sabar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau bapak emaknya memang udah tua. Kalau anaknya masih belia, masih perawan waktu itu. Sekarang udah nikah. Itu saya baru tumben ngelihat ada keluarga yang sampai seperti itu. Anaknya, emaknya, bapaknya sembuh sakit lagi, muter aja kayak begitu. Masya Allah. Ini ya, sabar. Enggak ada lagi dah sabar. Wadzalika yakunu mahmudan idza wafaqa syara'a, dan demikian itu terpuji ketika sesuai dengan syara'. Sabar terpuji ketika sesuai dengan syara'. Wasani ima yang kedua, nafsin. Ya. Fa in kana an syahwatil batni wal farji sumia iffat. Sabar nafsu. Kalau tadi sabar badan. Sabar atas badan. Ini sabar nafsu. Maka jika ada sabarnya daripada syahwat perut dan farji, ini namanya iffah. Namanya iffah. Iffah. Sabar. Jadi kalau orang dia mau makan yang haram, dia enggak mau makan yang haram. Dia tahan perutnya daripada makan yang haram, namanya iffah.
farji, dia mau berbuat yang haram terhadap farjinya, dia enggak mau berbuat, namanya iffah. Wa in kana fi musibatin sumia sabran wa tudaduhu. Ya, bacanya tudaduhu. Wazannya ya fa'ala yufa'ilu. Kalau tadaduhu enggak masuk nih, apaan wazannya? Mutafa'ala. Tanya ke amanatu. Ya bisa aja sih kita takdirin tata fa'al tata don dulu, tapi kalau di sini enggak begitu. Wazannya fa'ala yufa'il. Jadi dalnya pakai tasdid ya. Wa tudon duhu halatun tusammal jaza. Dan ya, melawan akan dia oleh satu keadaan dinamai jaza'ah. Jadi lawanannya ya jaza'ah. Lawanannya arti terjemah langsungnya begitu, melawannya, berlawanan akan dia oleh satu keadaan yang dinamakan jaza'ah, atau bahasa langsungnya lawanannya adalah jaza'ah. Jadi ya jaza'a. Ya. Jadi jika dia sabar dinamai jika ada itu pada musibah namanya sabar, dinamakan sabar. Lawanannya jaza. Kalau enggak sabar jaza. Wa in kana fi halil ghina, dan jika ada pada keadaan kaya, sumnya dobton nafsi, namanya dobton nafsi, membatasi nafsu. Waktu doduhu halatun sumnya batal, dan lawanannya namanya batal. Wa in kana fi harbin, dan jika ada dalam perang, wa muqatalatin, sama perangnya, sumya dinamai syaja'atan, namanya syaja'ah kalau perang. Jadi gagah itu sabar juga benar. Jadi gagah juga, gagah itu sabar. Wa yudadu, wa yudaduhu jubnu, lawanannya adalah jubn, pengecut. Wa in kana fi kazmil ghaizi, dan jika ada pada menahan marah wal ghadabi, sama marah, sumia hilman, namanya hilim. Jadi kalau dia enggak marah hilim. Wa yudaduhu at-tazammur, lawanannya pemurah. Wa in kana fi naibatin mutjiratin sumia sa'atas sadri, dan jika ada pada naibatin ya, gantian, pergantian, ya apa, mujiratin, yang menjemukan, sumia sa'atas sodri, namanya sa'atas sodri, luas dadanya. Wa yudaduhu ad-dajru, melawani akan dia oleh dajr, lawanannya dajr. Wa tabarrumu, tabarrum, wa dhiku sodri, dhiku sodri, sempit dadanya. Wa in kana fi ikhfa'i kalamin sumya kitmani, kitmana, kitmana sirri, dan jika ada pada menyembunyikan kalam dinamai kitmana sirri, menyembunyikan rahasia.
Wasumya sahib, wasumya sahibuhu katuman. Dinamai pelakunya namanya katuman. Katuman yang ya, menyimpan, menyembunyikan. Wa in kana an fudulil aisy, dan jika ada daripada kelebihan kehidupan, ya. An fudulil guys, an fudulil aisy. Menghindar pakai an ya. Dan jika ada daripada kelebihan kehidupan, maksudnya menghindar. Menghindar ya. Kelebihan kehidupan. Sumia zuhda, namanya zuhud. Jadi zuhudnya sabar juga. Sabar. Yang menghindar dari perbuatan, daripada kehidupan kelebihan, kelebihan hidup. Ya, fudulil aisy, kelebihan kehidupan. Jadi udah banyak dia menghindar dari itu, namanya zuhud. Wa idaduhul hirsu, lawanannya adalah hiris, serakah. Berarti lawanannya serakah, menghindar kelebihan kehidupan. Berarti apa? Kehidupan kehidupan berarti kan punya dia. Punya dia, lawanannya serakah. Berarti serakah enggak mesti punya orang diambil ya. Walaupun punya dia tapi udah kebanyakan, serakah juga. Dia ngumpulin harta banyak banget. Ya. Ngumpulin harta banyak. Harta dia. Ya. Udah lebih, lebih apa yang perlu, udah lebih. Nah, dia enggak bagi orang dia. Itu termasuk hiris, termasuk serakah. Jadi jangan sampai kita udah kebanyakan duit, kita simpen aja, enggak mau bagi-bagi. Bagi saudara yang susah bagi. Wa in kana sabron ala qadrin yasirin minal ususi sumia qanaatan. Dan jika ada dia sabar atas kadar yang sedikit daripada bagian-bagiannya, dinamai qanaah. Ya. Jadi qanaah bagian sabar juga ya, nama sabar juga. Wa yudaduhu asyarahu. Ya. Lawanannya syara apa? Rakus. Fa'aksir akhlaqal imani, perbanyak olehmu akhlak iman. Fa'aksaru akhlaqil imani gitu ya. Fa'aksaru akhlaqil imani dakhilun fis sabri gitu. Isim tabtilnya. Maka paling banyak akhlak iman yaitu masuk di dalam sabar. Sabar. Jadi orang kalau sabar hebat. Pangkat dunia, pangkat akhirat itu mesti sabar kita mendapatinya. Kalau enggak sabar, biasanya ya andai kata dia dapat buruk. Pangkat dunia enggak sabar, dia melakukan apa? Melakukan ar-rasyi wal mustar wal murtasyi. Songkok menyongkok supaya cepat dapat pangkat. Dia songkok sini, songkok situ. Enggak sabar. Pengen kaya enggak sabar, apa yang dikerjain? Korupsi. Atau menipu, manipulasi. Akhirnya apa yang terjadi kalau begitu? Ya, kaya kagak, malu iya. Kaya kagak, nah duitnya disita. Malu iya, dipenjara. Malu. Sabar.
Kayak kita naik motor, sabar, jangan ngebut-ngebutan. Coba kalau kita ngebut lalu jatuh, lama gak tuh? Bukan hanya lama sampainya, masuk rumah sakit. Tapi kalau kita sabar, sabar, sebentar, lama sebentar, sampai. Jadi sabar, sabar, jangan buru-buru. Ya, mau kaya, mau dapat pangkat, sabar. Ngaji juga sabar, ngaji. Ngaji sabar. Sabar ngaji. Jangan buru-buru, tenang aja, tenang. Saya dulu ngaji ya sama guru saya. Waktu itu lagi ngaji Jurmiyah. Teman saya ngajinya, ngapalnya itu udah duluan, mendahului bacaan. Kalau saya ngapalnya sesuai dengan bacaan. Saya baru sampai katakan babu naat, dia udah kemana aja, udah jauh banget. Tapi ketika finish, dia nggak apal. Kenapa tuh? Mungkin tabrakan kali itu. Kayak tadi naik mobil, naik motor kita buru-buru tabrakan. Ya, kita nggak buru-buru, tenang aja. Kita udah sampai. Dia kemana? Ke rumah sakit. Kenapa? Tadi tabrakan. Emang kenapa? Ngebut. Itu contoh yang ya mudah dipahami. Saya juga heran kok dia nggak finish nih ngapalnya, nggak finish. Kenapa bisa begini ya? Nggak ngikutin apa yang disuruh. Intaha walidzalika, oleh karena itu qala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kulluhu. Sabar setengah iman, yakin iman seluruhnya. Sabar setengah iman, yakin iman seluruhnya. Masya Allah. Jadi apa? Kalau orang yakin udah pasti sabar. Orang sabar belum tentu yakin. Ya. Yang biasa sabar orang miskin, orang kaya? Hah? Orang miskin. Iya, orang miskin kagak ada lagi. Iya. Enggak ada lagi. Tapi kalau kaya, Masya Allah. Makanya ulama sufi ya, ulama itu paling takut kalau dikasih kaya. Kenapa? Karena kalau kaya nafsunya banyak. Kalau miskin enggak ada. Hah? Iya. Coba pikirin tuh, Pak. Orang kalau kaya itu banyak dalilnya, sama udah kaya banyak dalilnya, sama udah pinter juga banyak dalilnya, udah di atas udah banyak dalilnya. Makanya kita lebih ngeri kalau dikasih di atas, punya murid banyak, ya punya pangkat tinggi, punya duit banyak. Ini Pak lebih ngeri. Kenapa? Nafsunya banyak. Suka lepas ngomong, ya, suka kelepasan ngomong. Tapi kalau di bawah takut ngomong, takut salah di penjara ntar. Jadi kita beruntung jadi orang di bawah, bersyukur di bawah. Ya Allah. Iya, jadi kiai juga sama, jadi kiai di atas baik-baik juga. Makanya ya, ada kiai yang gak banyak ngomong, diam di atas, diam. Oh, itu aman itu ya, dari omongannya.
Yang berarti kalau kiai di atas ngomongnya banyak, oh ini bahayanya. Suka kelepasan. Jadi kita bersyukur Pak diciptakan oleh Allah di ya dikondisiin keadaan kita seperti ini. Jadi selalu kita banyak istighfar. Selalu kita banyak waspada. Selalu kita banyak salah. Rendah diri kita. Coba Bapak perhatiin, orang masih bodoh, belum bisa apa-apa, dia tawadu banget. Pas udah pinter Pak, telak pinggang deh. Berarti apa? Itu nafsu itu menyelimuti dia. Iya. Udah pinter telak pinggang. Begitu ya Ustadz Bukhari ini. Udah pinter telak pinggang. Jadi kita banyak syukur sama Allah diberi keadaan seperti ini. Jadi jangan kepengen terkenal, jangan kepengen orang hebat, jangan. Karena apa? Belum tentu sanggup kita. Belum tentu mampu kita. Biar kita begini aja udah, alhamdulillah. Begini aja lah, ya. Jadi orang kaya juga pengen jadi orang kaya seperti dia, belum tentu sanggup kita. Boleh jadi ketika kita jadi orang kaya, ya Allah kagak ngaji kayak begini, nggak datang nih ngaji. Ya sibuk, jalan terus puncak mulus setiap bulan sekali. Si Ano kemana? Puncak. Di puncak ngapain? Nggak tahu. Ya, begini yang enak udah begini. Syukurin dah ya Allah. Saya semua orang Pak dihantui dengan kepengen ini, kepengen itu, kepengen terkenal, ya, pengen hebat. Dihantui begitu. Termasuk saya juga tuh, dihantui begitu. Alhamdulillah, saya punya tips untuk itu. Tips saya mengatakan kepada diri saya, ente gak bakal terkenal. Ente gak bakal orang gimana ya. Kenapa? Karena ente, karena kamu, saya ngomong sama diri sendiri, adalah perintis, penggagas, pencetus. Biasanya kalau penggagas, pencetus itu di bawah. Dia gak bakal terkenal. Dia terkenalnya di bawah aja. Akar. Akar itu ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Umumnya begitu. Saya kan punya pesantren Pak, saya perintis, saya pencetus, ya, ibaratnya begitu, ibaratnya akar. Kalau akar itu terkenalnya ke bawah, jadi nggak bakal terkenal saya, nggak, kamu nggak bakal terkenal, lu jangan nyari terkenal. Lihat ulama-ulama, ya. Abah Uci, bapaknya. Ya. Beliau kan perintis bapaknya, ya. Yang terkenal bukan bapaknya, yang tinggi banget yang kelihatan anaknya. Jadi bapaknya itu sebagai akar, nusuk ke bawah. Abah Anom, beliau punya bapak namanya Abah Sepuh. Enggak seperti terkenal anaknya, Abah Anom, Masya Allah luar biasa. Iya, luar negeri, dalam negeri terkenal. Anaknya, bapaknya terkenalnya ke bawah, anaknya terkenalnya ke atas, atas bawah bisa tapi ke atas. Tapi yang teratas nggak bisa terkenal juga ke atas kalau kagak ada yang di bawah. Kalau nggak ada akar nggak bisa juga.
Jadi kalau begitu, yang jadi akar biar bagus akarnya, jangan keropos begitu. Biar keker, maka istiqomah. Jaga, jaga. Itu nasihat saya kepada diri saya begitu. Jaga. Jangan cari terkenal. Enggak bakal terkenal. Iya. Enggak bakal kelihatan tuh akar di bawah aja. Kalau kamu mau terkenal, apa yang terjadi kalau terkenal akar ditekin ke atas, apa yang terjadi? Roboh, mati. Alhamdulillah. Jadi udah enggak kepengen lagi dah terkenal. Enggak kepengen lagi terkenal. Ya apa adanya aja begini udah. Emang begitu Pak, semua kita begitu, ada kepengen ini, pengen itu. Ya, dulu maksudnya kita pengen, masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah Allah kasih pemikiran begitu, yaudah gak kepengen lagi dah. Ya. Nah kita pun begitu semuanya. Ya, kita jalanin aja apa yang ada, apa yang kita bisa. Punya ilmu, amalkan. Perintah Allah kerjain, larangan Allah tinggalkan. Dah, tenang. Jangan duit, Alhamdulillah yang penting buat dapur ada, buat anak ada, buat bini ada, cukup, mau ngapain lagi? Mau cari bini lagi, enggak kuat Pak. Satu aja, aduh. Berhabis, ya. Mau nambah lagi. Ya, satu aja, kata makma, Alhamdulillah, terusin, terusin. Cukup udah, kita laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, sungguh-sungguh kita ibadah kepada Allah. Udah mau ngapain lagi, udah tinggal tungguin mati doang udah. Ya. Akhir hidup ini kita isi dengan yang positif-positif aja. Warnanya semua akhirat, enggak ada yang dunia. Udah begitu aja. Tenang hidup kita. Semakin akhirat semakin tenang, semakin dunia semakin capek. Bener, semakin akhirat semakin tenang, semakin dunia semakin capek. Coba mikirin dunia, pengen cari ini, pengen capek enggak tuh? Capek. Tapi kalau akhirat, enggak sembahyang aja lah, ngaji aja dah. Ini ada cukup lah, tenang. Rizki makin nyari kita. Nah, rizki itu semakin seperti bayangan. Bayangan lihat kita mau kemana tuh, bayangan ngikutin. Kata kita jangan ngikutin, ngikutin aja tuh. Dunia kayak begitu, kayak bayangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat.